mata kuning, kepala botak. Oke, kita review dulu ya. Ini mod yang dibilang aneh tapi menarik. Ntar kita keliling-keliling dulu. Kita cek dulu apa sih yang berubah dari mod ini. Oh, jadi gini ya. Sistem modnya itu kocak sih. Ntar gue mau keliling lagi. Apa ada lagi yang aneh? Gak ada, ini masih normal. Oh, ada kapal juga. Lah, wah, ini karakter dari GTA 4 kan? Tapi kakinya nggak ada. Kok jadi horor ya? Jadi dua. Langitnya juga aneh nggak sih? Aneh sih langitnya juga. Gua mau keliling lagi. Buset. Hey, gua kejar dulu. Ada ikan lumba-lumba. Ya, aduh, kasihan coy. Kasihan dia guys ya. Ada lumba-lumba. Dia pasti butuh air sih. Ini juga ada hiu yang nempel di mobil. Maksudnya apa coba? Gila ini. Ini kiamat dari GTA 5 sih. Apalagi nih? Oh, bentar. Gue mau jetpack kah? Oh. Nice. Anjay. Nah, kalau kayak gini gue lebih enak nih. Nih, lihat tuh. Di parkiran mobil ada helikopter, ada pesawat, ada jetpack, ada truk. Tuh bener-bener diacak loh script GTA 5. Ini mod keren sih. Buat kalian yang mau bersenang-senang, kalian pasang mod ini. Kita cek di laut dulu. Ada yang aneh kah di laut? Apa sih? Itu apa ya? Bentar. Pelan-pelan. Gue gak begitu ngeliat jelas. Tuh. Bentar. Itu orang jadi burung apa gimana sih? Tuh kan, orangnya jadi burung anjir. Mana sih? Tuh. Fix, ini orang. Jadi di mod ini orangnya dijadiin burung. Beneran ini orang, cuy. Tuh. Tuh kan orang kan? Cuman bentuk tubuhnya jadi kayak burung gitu, jadi aneh. Tuh. 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 Tuh kan ngomong dia.
Apa tiba-tiba nunjuk gue deh. Tuh bentuk tubuhnya liat tuh. Tuh. Tangannya kayak sayap burung gitu. Tuh kan. Jadi burung lagi. Tuh. Oh jadi dia bisa bertransformasi jadi burung. Coba-coba kita lari. Tuh kan. Jadi aneh lagi bentuknya. Dia ngapain coba? If you say so. Enggak masalah. Enggak ada yang aneh sih. Ini banyak kenapa? Ada yang aneh kah di sini? Nggak ada. Kita pakai motor aja kali ya. Lah. Kenapa anjir? Hah? Kenapa nggak bisa naik? Hei. Aneh. Coba lihat nih. Kalau gue naikin dia, motornya itu jalan sendiri. Nih, gue coba ya. Tuh. Oke. Itu motor kayaknya ada isinya sih. Sampai yang bawa motor orangnya aneh loh tuh. Ya, susah lagi ngelihatnya. Tuh. Apa kayak gitu bawa motor? Miring gitu badannya. Coba kita berhentiin ya. Tuh. Aneh kan? Apa kayak gitu? Jadi ayam anjir. Nih, ambil aja motornya. Tuh. Ini kota jadi kacau, ada pesawat di jalanan, ada helikopter, ada boot juga. Orangnya jadi aneh. Tuh. Wow. Awas dong. Ampret. Ini apa lagi? Tah, lu mau cek dulu. Ini apa sih? Kok bisa dinaikin? Oh, bisa nembak. Apa? Wow.
Tuh lihat tuh. Lihat tuh bentuk anjingnya. That's the owner's fault. Oh. Langsung jadi normal. Berarti kita baik ya. Kita tabrak terus anjingnya jadi normal. Bagus bagus bagus. Ada apa nih rame-rame? Saya periksa dulu. Abang ini ngapain? Oh, lagi kerja. Asik. Semangat, Bang. Semangat ngebornya. Capek dia. Ini rok mbaknya kenapa? Rok mbaknya kenapa sih? Roknya benerin anjing. Cabut 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 cabut. Banyak orang aneh di sini. Ini salju ya? Oh iya cuy. Mungkin dunia berubah sesuai dengan warna celananya Michael. Mungkin. Oke, mungkin sekian dulu untuk review mod Rainbow yang tadi gua download. Mod yang terbilang cukup seru dan aneh. Jadi buat kalian yang udah lagi bosen mainin game GTA dan pengen mencoba hal-hal yang baru, gua saranin download mod Rainbow. Oke, mungkin segitu dulu untuk reviewnya. Thank you buat yang udah nonton dan sampai jumpa.